Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Aduh, Taiga lapar banget. Tapi Taiga gak bisa masak. Setiap makanan yang Taiga masak pasti gosong, gak enak. Taiga kan punya Tarasi, minta aja. Sekali-kali minta gak apa-apa kan? Sering juga gak apa-apa kalau sama Tarasi mah. Emang baik, Taiga gak salah pilih calon. Gak usah naik mobil, gak usah naik motor, jalan aja deket banget. Alhamdulillah, punya anak cantik, baik, rajin lagi, gak pemalas. Assalamualaikum. Ci. Oh, Ci. Ma, itu ada tamu. Liatin dong. Palingan juga itu masih Taiga, Ci. Udah, biarin aja lah. Ih, Ma, gak boleh gitu, Ma. Masuk aja. Oh, siap. Halo, everybody. Waalaikumsalam. Iya, Ma. Kan tadi Taiga udah salam di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anak muda. Mau ngapain? Ya, main aja, Ma. Silaturahmi. Dan Taiga juga mau lihat keadaan Ma dan Tarasi. Apakah baik-baik saja? Dan siapa tahu ditawarin makan. Oh, jadi begitu. Pasti kamu kesini pengen makan gratis, kan? Enggak lah, Ma. Taiga kesini pengen silaturahmi. Melihat keadaan Ma dan Tarasi. Ya, kalau dikasih makan sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau nggak dikasih, ya masa iya? Heleh, ujung-ujungnya pengen makan juga kamu. Ya udah Taiga, sini makan dulu. Alhamdulillah, barokah. Ma juga sekalian ambilin. Ya, Ma. Hei, anak muda. Apa, Ma? Kamu udah tahu belum rumah hantu yang baru? Tahu. Di mana coba? Di Loghouse, rumah panggung itu kan? Sialan, itu mah rumah Ma, bukan rumah hantu. Emang ada rumah hantu lagi di mana sih, Ma? Itulah, di park. Oh, kalau yang itu, Taiga baru tahu, Ma. Emangnya kenapa, Ma? Ma mau ke sana ya? Ya nih anak muda, abis makan kita ke sana ya. Aduh, Taiga kan mau ngapel. Hah? Mau ngapel kemana kamu anak muda? Ya ke sini, Ma. Kalau gitu ya udah, gak usah ngapel. Mending ke rumah hantu aja. Siapa tahu ada hantu yang cocok sama kamu. Ya ampun, Mama. Ya udahlah, ayo. Demi emak, apapun Taiga turutin. Nah, gitu dong. Bagus. Ayo anak muda, buruan. Ya, Ma, ayo. Hantu. Beliin dulu tiketnya, sekalian beliin emak juga sama si Aki. Ya, Ma, tenang. Nah, di sana. Iya, Taiga juga bisa lihat kok. Oh. Permisi, Mas.
tiket untuk 3 orang ya. Ini 3-3-nya kalian mau masuk? Iya, Mas. Maaf sekali, tapi nenek-nenek tidak boleh masuk. Loh, kenapa? Aturannya emang gitu, karena nenek-nenek jantungnya sudah lemah. Takutnya kaget, kena serangan jantung dan meninggal. Yang kamu maksud nenek-nenek itu siapa, hah? Hah? Ngomong! Yah, kamu, Nek. Enak aja, aku tuh masih muda. Baru lulus SMA, udah dibilang nenek-nenek. Oh, masa sih baru lulus SMA? Terus itu kenapa? Rambutnya banyak uban. Wah, ini orang body swimming. Body shaming, Mak. Bukan body swimming. Iya, body shaming. Kamu itu nggak tahu gaya ya? Ini itu rambut dicat warna putih supaya kayak artis-artis Korea. Meta ini tuh. Malah dibilang nenek-nenek. Mau aku getok kamu pakai teflon? Hah? Enggak. Maaf ya, Neng ya. Maaf. Udah, Mas. Mana tiketnya? Keburu dia ngamuk. Gawat loh. Ini. Nah, gitu kayak dari tadi. Oh, yuk masuk. Akhirnya bisa masuk juga. Emang mah kayak nenek-nenek ya? Hah? Kalau Taiga bilang iya, nanti Sima pasti marah. Enggak, Ma cantik kok. Kayak anak baru lulus SMA gitu. Ma itu babi face sekali. Apa? Kamu bilang Ma mirip babi? Bukan, Ma. Babi face itu... apa sih namanya? Aduh, apa sih? Baby face, Taiga. Bukan babi face. Nah, itu dia. Wajah imut kayak bayi. Ya, masuk. Imut-imut kayak bayi. Amit-amit. Apa anak muda? Ma imut banget. Ya, kita langsung masuk. Ya Allah, Ma kaget. Baru masuk udah kaget, Ma. Ya, biasa lah. Lagian tuh orang ada di situ. Ayo. Kalian jangan ngebak-ngebak itu dong. Ustaz Taiga. Nah, udah gak ngebak? Udah. Anak muda, itu ada ruangan apa? Taiga juga gak tahu, Ma. Kayaknya ruangannya itu serem banget deh. Soalnya aura-auranya gitu kan. Coba buka, anak muda. Oke, masuk aja ya. Wah, ini? Ini kuburan. Taiga. Wah, itu apa? Itu pocong. Waduh. Matanya merah ya, anak muda? Iya, Mak. Pocongnya kayak cilok ya. Bulut-bulut gitu badannya loh. Iya juga ya, anak muda. Pocongnya kayak cilok yang ditumpuk-tumpuk. Mak gak boleh injek kuburan, Mak. Berdosa. Iya ya. Semoga aja Mak gak diikutin. Iya, waduh. Ayo, Ma, kita lanjut, Ma. Lu bisa duduk juga di sini. Ayo, anak muda. Ci, ngapain di situ, Ci? Ini labunya besar banget. Bagus. Udah, Ci, jangan salfok. Ayo, kita lihat yang lain. Waduh, anak muda. Itu kayaknya pangeran yang gugur dalam pertempuran deh, Ma. Ini nih. Wah, melayang. Waduh, gimana caranya ya? Ngelayangin orang kayak begitu? Itu hantu, Ma, bukan orang. Aku adalah malaikat kematian. Waduh, Ci, ini malaikat kematian. Iya, Taiga, serem juga ya. Dia punya sayap. Iya, soalnya dia kan malaikat kematian. Wah, Ma, jangan di sini, Ma. Nanti Ma dicabut nyawanya. Enggak, Ma masih muda. Pengen panjang umur. Ini bajunya sama loh kayak aku, cuma udah warna. Halo, Ma. Waduh, Ci, cuma ada matanya doang. Kepalanya nggak ada. Kepalanya dicopot, Taiga. Iya. Aduh. Anak muda, kayaknya itu ada siswa yang jatuh dari gedung gitu, terus kepalanya bocor. Iya, Ma. Terus gak berhenti-berhenti dan mati ya, Ma, ya? Iya, tuh lihat, bocor banget. Wah, Taiga, ada bangkunku. Serem juga ya. Iya, terus di sini ada apa lagi ya selain itu? Itu apa? Gak tahu, Ma. Kayak... Kayak
Ustaz? Bukan, ini hantu, ya Allah. Ini tuh kayak kunti cuman botak gitu loh, Mak. Terus darahnya. Ih, serem. Ada apa lagi nih? Wah, di atasnya juga dilihat. Itu merah-merah apaan? Itu tetesan-tetesan darah. Hei. Udah ya, Ma. Udah. Kayaknya nggak ada lagi. Iya, anak muda. Udah. Lihat, Ma. Wah, itu ada pocong nempel. Iya, pocongnya nempel. Sama bakun-kunnya ya, Ma, nempel. Iya, ada kuyang. Kayaknya di dalam juga ada kuyangnya deh, Ma. Cuman kita belum nemu. Iya, anak muda. Kita cari dulu ada apa enggak. Kalau kesini lagi kan harus bayar lagi. Jadi kita cari dulu anak muda. Masuk lagi. Mumpung enggak ada yang lihat. Iya. Ayo lagi. Ada kesatria di situ yang mati. Habis itu... Setiap pojok-pojok ruangannya dan atasnya harus dicek. Ya, aduh maaf ya. Moga aja Taiga gak diikutin. Ya gak bakal. Tuh ada malaikat kematian di situ. Kayaknya kuyangnya ada di kamar mandi deh. Ayo kita cari kamar mandi ya. Wah, ini apa lagi nih? Ini kayaknya kayak hiasan-hiasan gitu. Terus jatuh hiasannya gitu ya, Mak? Iya, anak muda. Kayak jatuh begitu. Oke. Kita bakalan ke kamar mandi dan melihat di kamar mandi ada apa. Gak ada kuyang, Mak. Ini ada pocong, kuburan sama darah. Kuyangnya di luar doang, berarti. Iya. Hawanya gak enak banget juga nih di sini. Ya apa nih? Oh, itu orang. KKN rumah hantu. Jadi ini kita kayak KKN di rumah hantu gitu, Mak. Ya kayaknya judulnya begitu. Iya. Kayaknya udah deh, Mak, gak ada lagi. Iya, anak muda, pulang aja. Ini udah malam. Serem tuh, udah gelap banget anak muda. Iya. Faknya tapi cerah banget ya, Mak. Nah, banyak lampu-lampu gitu. Iyalah, namanya juga pak. Tapi di rumah hantunya serem. Ayo, Mak, kita naik. Hati-hati ya, anak muda. Siap. Aduh. Takut nabrak, kekelihatan. Nah. Yuhu. Pulang. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.